katanya. Ah, katanya enggak bisa ya, kaptennya enggak bisa. Apa? Ini headset atau apa, mau digantiin satu. Sama main satu. Yaudah, dibilang satu. Udah dibilangin aja udah. Udah. Udah masuk. Anjir, kan tadi nanya. MX-nya di gede. Iya. Cek, cek. Ini nih, durasi nih di. Satu. Tropik. Oi. Berarti kayak gini dong, enggak usah pakai headset. Lantar berarti semuanya kedengaran. Mira. Satu headset aja ya. Coba ya, satu headset. Kita ini kok kalau nanti jadi tapi aku tuh sama kayak itu dia tuh kayak panjang dia tuh kayak sampai sini tapi kok kalau sampai panjang ya udah beli kan kenapa dia aja pik pik halo pik halo 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 pik halo masuk harus ya
Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's
chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kali ini kita semua bisa menyaksikan lomba industrial competition babak semifinal antara tim bus yang ada di sebelah kanan dan tim insomnia yang ada di sebelah kiri. Pada pertandingan kali ini, gua sebagai caster yaitu Andra akan memandu acara, akan memandu pertandingan pada pagi hari ini. Iya, nampaknya dari insomnia sudah memban Barat dan Brody. Dan untuk Bu sendiri memban Natalia. Sepertinya dari insomnia sendiri takut akan core Brody karena masih terlalu OP. Dan Barat kalau misal dijadiin hyper juga sangat tebal dan susah mati. Di samping itu, bus ingin menutup pergerakan dari insomnia dengan memban Natalia. Yang kita ketahui apabila Natalia terpick, itu map akan sangat terbuka akibat skill silence-nya. Dan kita lihat. Halo, saya juga caster di sini, tapi pasif. Iya. Yeah. Misalnya nggak paham ML-ML-an. Oh. Dari insomnia langsung mempick lontong sayur, langsung ngepick Lunox sepertinya. Lunox itu hero kayak gimana? Lunox itu apa ya? Dia bisa ngeluarin dream kayak gitu. Jadi kayak dia raja mimpi. Dream gitu. Oh, yang pakai bulan ya? Bukan, dia itu kayak nanti bisa berubah jadi kuning-kuning. Maaf, itu ya, namanya berubah jadi ee dia. Oh, dari Sempak Meong. Memang dia nampaknya namanya kotak sekali. Dia mengepik Joheb dan juga Benedetta. Gila, hero OP pada
kali ini akhirnya dipick oleh tim Bus. Apa trik selanjutnya dari Insomnia kan sepertinya? Bagaimana Bu Rahmat? Menurut saya, wah saya nggak paham ya. Menurut saya, ya menurut Mas lah, itulah ya. Di sini dari Insomnia langsung mengamankan naga, naga bonar. Oh ini naga? Iya, ntar dia berubah jadi naga, bisa keliling-keliling map. Tapi sepertinya naga ini kurang, oh Chow. Oh. Apakah Chow akan dijadikan tank atau vector? Padahal kita tahu Chow sendiri untuk skill CC-nya kurang sekarang karena dia ketika ultimate Dragon Kick sudah dikeluarkan nanti tidak imun lagi terhadap CC atau crowd control. Jadinya kurang bagus kalau menurut saya bagi untuk tank sekarang Chow. Ini coba ceritain si ini Mas. Buat Jawhead. Ah, si Jawhead nih. Nah ini kalau Jawhead ini dia robot dikendaliin bocil. Oh bocil? Iya bocilnya itu jadi beban. Nah, wah itu. Wah apakah sempak meong jadi beban? Iya apakah sempak meong jadi beban? Dan di sini Valir sudah dipick mungkin untuk mengcounter dari naga karena bisa aja disembur-sembur oleh Valir di situ naganya. Sangat menarik ya? Iya. Tapi di sini sangat Benedetta mungkin sangat mengerikan. Kenapa tuh Mas? Soalnya dia sakit banget ketika awal game nantinya. Tapi ketika nanti di akhir game menjelang menit ke-20-an itu Benedetta sedikit kurang kontribusinya. Iya. Berarti di awal ya. Gimana yeah. caranya dari Bas tuh memanfaatkan awal. Nah, iya dan juga dari Insomnia yeah. memanfaatkan akhir untuk menahan awal. Biar dia nggak dibantai oleh Benedetta. Oh, berarti gitu. Ya benar-benar permainan strategi ya. Apa itu Harith. Namanya? Kucing sudah dipick dari tim Bas. Eugene ya? Iya, Eugene ngepick Harith. Di sini, bagaimana? Naga lawan kucing menang mana, Bang? Kan eh, tapi... tapi dia dibantu sama ini musik api. Iya, jadi kucingnya kucing api dia. Oh, kucing api. Iya, nanti. Oh, Franco. Oh, Franco boom. Dan Layla, apakah Hyper Layla? Dipick saja Hyper Layla dan Franco sepertinya di sini dari tim Insomnia sangat percaya akan backupan dari timnya karena dia sangat pede untuk mengepick Layla. Kita lihat ya. Iya, kita lihat. Strategi kedua tim. Karena Layla sendiri tidak punya skill kabur. Oh iya iya. Tapi di sini Franco kalau misalnya dia GG dalam ngehooknya itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar apalagi kalau dia bisa ngehook dari Benedetta. Wow, Sultan Khalid. Sultan sudah dipick di sini yaitu Khalid. Kita lihat dari last change dari kedua pemain untuk memilih build item dan juga skin-skinnya. Wyvern sepertinya masih menyimpan skin KOG-nya. Apakah dia takut karena nanti tidak sesuai ekspektasi skinnya? Wah. KOF. Tapi dari segi komposisi saya lebih suka tim Bus. Bagaimana dengan Rahmat? Karena dari tim Bus sendiri sangat bagus untuk masuk ke depan dan belakangnya karena dari, ada Harith, ada si Harith, Harith ya? Sama Benedetta dan juga Benedetta, ya? Ada Jawhead di sini di Jawhead walaupun iya walaupun bocilnya beban tapi dia bisa lempar-lempar gitu. Itu juga mengganggu ya buat iya temen-temen. Apalagi di sini Layla tidak memakai spell ini berdoa. Jadi berdoa, dia tidak bisa berdoa. Berdoa tuh kayak gimana? Berdoa itu jadi ketika dia ke stun atau dia kalau lempar, dia berdoa dia langsung terselamatkan. Oh. Itu gunanya MM harus ternyata membawa skill ML berdoa. Agamis juga ya? Iya. Harus membawa spell Layla berdoa. Layla ini kayaknya tahun depan mualaf ya. Nah, langsung saja kita lanjut ke Land of Dawn di sini. Oh, tapi Frank ternyata Weaven menjadi side lane di bagian XP. Saya kira akan menjadi tank. Tapi saya lihat juga di sini udah ada Franco sih sebenarnya. Kita lihat langsung di mid-nya. Di sini Benedetta sudah mulai meng-cut-cut minionnya. Jadi sangat menguntungkan bagi Benedetta karena bisa langsung ke arah mid. Di sini mid-nya pun untuk Weaven apakah kena? Oh, tidak. Ternyata miss sayang sekali Johab. Tapi di situ Benedetta
masih bisa, tapi dari sekarang ingat Benedetta itu darahnya tipis banget. Di sini Layla masih mengambil buff birunya, buff merahnya, dan sepertinya akan ada peperangan di sisi buff birunya. Dan Layla di awal itu sangat butuh buff biru karena mananya cepat habis. Maaf nih mas, saya nggak terlalu ikut berbicara ya. Iya. Soalnya aduh, mau tidak ngomong apa, apa gitu. Tidak apa bu. Maaf ya, semuanya yang nonton. Di sini Harith sudah mengamankan blue buffnya. Apakah akan terjadi peperangan di blue buff? Oh, tapi dibiarkan begitu saja. Dan misalnya saja rantai dari Ducking untuk menghook tapi tidak kena. Sepertinya masih belum sarapan. Iya, untuk dari pemain Ducking tadi di sini kita lihat masih pasif permainannya. Kedua tim masih sayang sekali. Masih bermain aman. Coba kita lihat di sisi atas itu, baru saja sempak peong ya, sempak peong menggunakan Khalidnya. Kalau di sisi sideline itu Khalid memang diunggulkan karena dia cepat untuk clear minionnya dengan skill satunya, dan juga dia memiliki skill 2 untuk regen. Dan kita lihat di sini ada 3 orang di mid. Terus bot saja oleh sihir. Iya. Benedetta. Tapi dibalikan 2-2-1. Sangat dirugikan karena yang terpick off adalah core dari pihak Insomnia, tapi di situ sudah berubah jadi nada. Udah ada naga bonar, tapi dilempar saja. Jebret, masih ada Khalid kuat, jebret di ulti. Masih terpick off saja oleh Harith. Kuning sudah dikeluarkan dari Lunox, ditarik tapi tidak ada yang kena. Apakah Benedetta akan mati? Benedetta langsung mati nampaknya di sini. Tapi nampaknya awal-awal sudah rusuh sekali ya. Tapi bagaimana menurut Rahmat? Offset saja dari pihak Gus. Nampaknya di situ Valir keluar dari jalurnya. Tapi di sini untuk kerugian yang cukup besar bagi Insomnia karena yang terpick off di sini adalah core-nya, dan juga di sini dari core dari tim Boost itu sudah ngekill 2 dan assist 2. Jadi coba kita lihat perolehan gold-nya. Berbedanya tidak cukup jauh, yaitu sekitar 700. Jadi masih imbang di sini, masih belum terlalu kelihatan nanti siapa yang menang dan siapa kalah. Dan namanya juga game, tidak akan ada yang tahu bagaimana nanti keadaannya. Sudah ada dilempar saja di situ. Apakah di terpick off? Dan terpick off, ulti sudah dikeluarkan, ki sudah, kuning juga dikeluarkan, tapi tidak berani untuk komitmen dari pihak Boost dan langsung ke arah Tartu sepertinya. Sudah. Apakah akan diperangkan di situ? Sepertinya sudah ada Wyvern, sudah masuk, Dragon Kick sudah dikeluarkan, tapi tidak ada dari teman-temannya, tidak ada backup. Apakah mati? Dan dibalikan. Ternyata kuning sudah dikeluarkan. Sayang sekali kenapa kuningnya dikeluarkan. Terpick off kalau lontong sayur tidak ada. Sayang sekali kuningnya terlalu terburu-buru, terlalu terbaik dari lontong sayur di sini. Naganya keluar. Dia mencari-cari siapa, tidak ada teman. Dia masuk ke dalam, bagaimana? Apakah akan dikomit? Tapi tidak bisa sepertinya. Apakah bisa? Tertarik Benedettanya di situ, tapi tidak ada komitmen dari, tidak ada backup. Sayang sekali. Benedettanya terback, tidak ada yang damage dari pihak Insomnia. Sudah ulti nampaknya dari Sempak Meong. Kita lihat di pertarungan mid. Turtle-nya tidak jadi untuk didapatkan dari kedua belah pihak. Sepertinya lebih memilih untuk direset kembali dari turtle-nya. Di sini untuk Benedettanya sudah ke arah BOD, dan juga Valir-nya sudah ke buat ini mana ya tadi? Ini kita lihat. Kita ke arah itemnya, coba kita lihat di sini.
dari Harith tidak menyelesaikan item jungle-nya terlebih dahulu, masih menggunakan item jungle level 1. Dan sini kita lihat untuk core-core-nya sudah mulai terbuat ya. Coba kita lihat lagi langsung di sela saja apakah ada peperangan. Turtle sudah dicolek-colek. Bagaimana? Naga sudah dikeluarkan. Naga langsung menarah ke Valir. Sakit sekali naga, tapi di skill dual reparir. Masih ditahan ultinya. Ulti sudah dikeluarkan dari Harith. Jebret, jebret, jebret. Belakangnya tidak ada yang lihat. Belakang tidak ada lihat, mati oleh Harith. Gila, Harithnya sayang sekali dari insomnia. Melakukan miss yang sangat besar sepertinya Bung Rahmat di sini. Betul sekali. Saya melihat tadi terjadi peperangan dekat ini kura-kura. Apa sih namanya? Turtle ya? Turtle ya. Terus yo 5 lawan 5 apa tadi saya itu? Iya, 5 lawan 5, tapi sayangnya dari Skuzi itu di belakang. Terlalu jauh. Iya, terlalu jauh tidak dari tidak ada backup. Menembak-nembak tadi. Tidak ada backup buat tahannya di situ. Tidak ada tanknya di situ. Tanknya terlalu maju dan yang lainnya juga terlalu maju. Apakah inner turret atas akan dijebol, tapi sepertinya tidak bisa, masih ditahan untuk Lunox-nya sudah ulti biru di situ nampaknya. Tapi miss dari Insomnia, masih menunggu momen, harus mencari momen. Ejector sudah dikeluarkan, kuning sudah dikeluarkan, sangat bahaya dari Insomnia ketika flicker sudah dikeluarkan dan juga kuning dari Lunox sudah dikeluarkan, artinya tidak ada lagi escape. Tapi di sini kita lihat dari sihir mendapatkan satu inner turret di bawah. Jadi tidak terlalu rugi hitungannya, dua melawan. Tapi di sini mid apakah dijebol? Kalau mid dijebol sangat rugi untuk Insomnia, harus berhati-hati lebih Insomnia di sini. Sayang sekali. Nampaknya harus lebih berhati-hati dari Insomnia. Karena gold sudah tertinggal cukup jauh di antara 4000. Di sini sihir sendirian melawan dua, apakah kuat? Naga sudah dikeluarkan. Skill 2 juga dikeluarkan. Oh, mati satu saja. Apakah akan dikembalikan? Masih dalam mode dragonnya. Tapi sepertinya Benedetta di tengah. Oh, Laylanya sudah terpick. Oh, sayang sekali. Sangat sulit untuk Layla untuk membalikan keadaan seperti ini. Bagaimana nanti nampaknya dari kubu Insomnia? Sepertinya bagaimana Rahmat memenangkan? Sepertinya ini mereka sedikit salah strategi. Iya. Salah menentukan probabilitas untuk menang di match pertama tuh. Iya. Salah hitung. Iya. Mungkin masih menekan kayak di match pertama ini. Mungkin untuk match selanjutnya. Iya, tapi belajar dari kesalahan. Tapi kita belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena mungkin dari Insomnia sendiri nanti akan mendapatkan momen atau boost. Nanti akan terus menekan dan menyerang dan memanfaatkan momen ini. Betul. Dilihat sepertinya di bawah ada peperangan di situ. Tapi tidak berani nampaknya. 4 melawan 4. Masih cukup berhati-hati Bus dalam mengambil kepilihan. Dia takut akan blunder dan itu sangat bagus menurut saya. Malah dia masih menahan bahwa kedua tim masih mencari tempat atau posisi yang bagus sepertinya untuk memulai peperangan di sini. Oh, ulti sudah dikeluarkan, tapi tidak ada backup. Sayang sekali buang-buang ulti dan flicker dari Dark King nampaknya di sini. Oh, tengah nampaknya ada minion-minion sudah mulai menyerang. Minion sudah memasuki mid. Mid turret. Betul sekali. Sepertinya Insomnia harus tetap menahan mid turret mereka sebaik mungkin. Karena apabila mid turretnya sudah dihancurkan, itu dari tim musuh sangat mudah untuk ke kiri kanannya. Lihat ini. Sudah mulai. Oh, sepertinya dibiarkan saja top lane-nya. Apakah ada peperangan di arah blue buff di sini? Ejector sudah dikeluarkan tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Oh, sayang sekali dari Suzy tidak mendapatkan buff-nya. Sayang sekali. Apakah Insomnia masih dapat bertahan atau tidak? Bagaimana menurut Bung Rahmat?
Seharusnya sih bisa. Harusnya karena bisa ya. Segala kemungkinan akan terjadi. Iya. Dan di sini lontong sayur nampaknya juga sudah membeli BOD untuk udah beli NOD untuk menahan Benedetta. Karena skill 1 dan skill 3-nya itu sangat, spell farm-nya itu sangat besar. Injector sudah dikeluarkan tapi tidak ada backup sepertinya. Tidak akan ada perang di sini dan nampaknya kedua tim masih menunggu momen. Karena ada Bapak Lord di sana sudah menunggu. Bapak Lord sudah tegak ya? Iya, sudah tegak. Sudah dicolek-colek. Langsung dicolek-colek nampaknya oleh Harith ya. Dicolek-colek di Harith sana. Harith sudah level 14 nih. Iya, dan untuk Layla-nya sendiri masih level 11, terpantau cukup jauh. Dan untuk uangnya pun sendiri Layla masih 5.000 dan Harith sudah 8.000. Wow. Oke. Coba kita terlihat ada peperangan di situ. Oh, ini Bapak Lord. Oh, sudah. Valirnya sudah di Jauhetnya sudah ini, Jauhet akan mati atau enggak? Oh, tidak. Oh, Red Dragon sudah di kick. Dikeluarkan, apakah Harith terpick off? Terpick off. Down. Satu, tapi Laylanya terpick off juga, sayang sekali. Di sini juga sihir sepertinya akan terpick off juga. 2 untuk 1. 3 untuk 2. Kali match kali. Oh, tapi masih di penjuru, masih ada, tapi sepertinya dia offset kuning dan sayang tidak ada. Kalau over di sini 2 untuk 2 tidak terlalu rugi bagi kedua tim di sini. Tapi karena yang terpick off di sini adalah core masing-masing, yaitu Layla dan Harith. Begitu. Kita lihat sangat menarik semifinal pertama pada pagi hari ini. Iya, di sini untuk teman-teman yang sambil menonton ada komen enggak ya? Saya belum buka lagi. Coba lihat dulu Bung Rahmat apakah ada komen-komen. Kita lihat dulu ya. Dari para penonton, mungkin ada yang salam-salam atau bagaimana. Ini bus ini dari mana ya? Saya kurang tahu ini. Oh, bus saya juga kurang tahu dari mana. Karena kita hanya melihat nama timnya saja. Oh, terpantau banyak yang menyeraki insomnia, yo soyo cemungut dari wah insomnia semangat-semangat. Banyak sekali pendukung di sini. Semoga tampaknya dukungan mereka tersampaikan dari insomnia ya. Semoga dan saja tidak mengecewakan para penonton ya kali ini. Tapi untuk bus sendiri juga harus lebih berhati-hati di sini karena kalau ke arah led mungkin akan lebih sulit. Di sini sudah ada colek-colek nampaknya bapak, dari Sihir. Bapak sudah dipanggil. Sudah dicolek-colek bapaknya. Bapaknya gimana Sihir? Oh, injektor sudah dikeluarkan. Sayang. Oh, Laylanya tapi kok gila mantap banget itu anjir. Apa tapi kaya? Oh, mati Miggy Kael. Buat skill dari jauh. Oh, Jauhetnya gila, GG banget. Dia langsung bisa ngambil wave-in apakah terwave out di sini. Nampaknya ada Benedetta di situ juga. Oh, kena lagi. Lunox-nya mati di sini. Oh. Sangat disayangkan. 4 dari insomnia terpick off di sini. Sangat disayangkan. Dampaknya bus juga langsung menuju ke arah road tanpa Favicu. Kita lihat ya. Karena ingin langsung apa? Langsung ingin menyelesaikan pertandingannya. Dan Maven membeli Athena Shield untuk menahan. Oh, apakah mati? Sepertinya tidak mati sepertinya. Tidak. Lord lewat atas Sandi nampaknya. Lord sudah, Bapak Lord sudah ada sudah ada di arena. Apakah dari pihak Insomnia mampu menahan Bapak Lordnya? Karena Lordnya sudah berubah jadi kuning. Karena di atas sudah di atas menit 12, lebih tebal. Ada pendukung dari Bus ini. Buswin. Apakah ini Bus ini kalau boleh tahu dari mana ya? Mas yang komen. Pastinya dari pihak Bus juga udah ini. Dan minion sudah masuk nampaknya dari pihak atas dan bawah dan sihir terpick off, Wyvern juga tampaknya terpick off, sayang sekali. Tapi apakah bisa membalikan di sini inert sudah mulai menggila ya top match terpick sayang hari Winter apakah dibalikin? Saya sekali lu dong yang mati. Sayang, sempak meong sudah jongkok nampaknya di sana dan terpick off 2. Apakah sayang tersisa Layla?
Sultan. Tapi tidak ada minion dan masih bingung. Bottom turret sudah dihancurkan. Sisa mid turret di situ nampaknya. Dan dari pihak Bu sendiri baru 2 turret yang hancur. Baru 2 turret ya dari sisi atas dengan bawah ya. Iya, dan midnya belum tersentuh sama sekali. Nampaknya lumayan sulit bagi Insomnia tuh membaikkan keadaan. Kemungkinan kecil lah. Di sana dilihat Gobas. Di tim Bas ada kakak lu ya. Player Bas dari RRQ. Gila dari RRQ. Ada player baris itu dari RRQ, apakah betul? RRQ divisi 5 atau divisi apanya ya ini ya. Tapi memang lumayan intrafik dari sisi Jawhead-nya sendiri tadi dilihat ya. Betul. Muramat keren sekali tadi saya. Walaupun orang awam di ML tapi menurut saya itu sebuah skill menipu. Dan dia langsung bisa ke arah belakang sukses. langsung melontarkan lain-lainnya tadi. Betul. Sebuah keren lah. Gitulah. Tapi sepertinya dari pihak Bas juga harus memperhitungkan late game-nya. Karena ada apa nih counter-nya? Karena ada Layla dan lontong sayur di situ yang sangat kuat ketika menjadi late game. Apalagi kalau misal dari lontong sayur sudah menggunakan dream-dream-dreamnya itu sangat menyebabkan. Ya. Itu yang bikin sakit ya? Iya, itu kalau saya jadi... Izin, tadi saya melihat pakai ini. Yang kalau hidup lagi itu apa? Oh, dia pakai immortal. Nah, immortal itu maksud saya enggak tahu namanya, tapi intinya mati suri lah ya. Hook-nya miss dari Darking. Di situ dari atas Dragon Kick sudah dikeluarkan, tapi tidak ada backup sendiri. Sayang sekali dari dari Wyvern sudah mengeluarkan Dragon Kick-nya. Masih ada waktu 20 detik, sekitar 20 detik untuk Dragon Kick mulai kembali agak merendah ya. Iya. Jalannya pertandingan. Iya, soalnya masih menunggu Bapak Lord akan hadir lagi di sini. Jadi mereka menunggu Bapak Lord ya. Iya, dia butuh Bapak Lord untuk membantu push-nya. Oh, hook lagi saya lihat tadi. Tapi miss lagi dari Ducky. Oh. Di slam saja tapi tidak kena. Siapa? Sultan. Dari Sultan. Dream masih dikeluarkan tapi masih sepertinya ini akan saja. Ada peperangan di dekat Bapak. Heeh. Bapak Lord. Bapak Lord sudah hadir. Apakah akan terjadi kontes di sini? Kedua tim masih berhati-hati. Iya kan. Dalam 5 detik ini kayaknya ada. Oh, Lord sudah ada tuh. Bapaknya udah berdiri tegak menunggu siapa ini mau dibuat di ini. Tim berkah kok hilang, Mas? Oh iya, Royzda ada beneran ada kakakku. Iya, semangat ya untuk kakaknya Royzda di sini dari adeknya. Halo kakaknya Royzda. Iya. Siapa sih kakaknya Royzda? Kurang paham. Saya kira Yujin ini. Artinya ini apa sempak meong gitu ya. Sempak meong, Bung. Saya suka sekali namanya, berarti sempak kucing. Lumayan lah ya, enggak kurang-kurang banget ya jokesnya ya. Iya. Aduh, maksain bunuh. Tapi apa? Sempak meong di sini. Oh, kenapa nyuruh sempak meong? 509 dia belum mati sama sekali. Saya sempak keren sekali. Gila. Sempak meong lah sekali. Kucing. Iya. Kucingnya makannya ini yang mahal tuh Whiskas. Nah, itu Whiskas. Whiskas. Oh, sudah masuk nampaknya. Wyvern masih langsung mencari Harith tapi tidak ada backup. Wild of Dragon sudah dikeluarkan. Ulti apakah ada? Tapi tidak dapat. Oh, dia dapat Daki tapi terlalu maju saya sekali Daki. Dan Lotus Tet sudah mengeluarkan ini. Oh, udah masuk jauh banget. Laylanya meninggal. Monster Key sudah didapatkan oleh Sultan. Oh, Free Lord sepertinya di sini. Bapak Lord akan free. Ini bapak kedua ya. Malu sepertinya. Bapak. Ini bapak kedua kan? Dan mid sudah dihancurkan oleh Benedetta dan GG boost GG. Mantap. Dan sepertinya apakah akan free Lord? Oh, sepertinya free Lord di sini. Nampaknya ada Dark King sempak meong di sini. Ngebait-bait dia duduk berdoa. Dipaksa kuning sudah dikeluarkan. Sihir di kick off. Oh, sudah dikeluarkan naganya berputar-putar di sana, berputar-putar. Sayang, tidak akan ada naga lagi untuk Lord nanti masuknya. Oh, sepertinya akan di end di sini. Sihir sudah masuk di sini. Bapak tidak bisa berguna. Iya, apakah Bapak tidak berguna? Sepertinya akan di-pick dari sini, langsung di end. Apakah ini apa? Apakah di end? NR! Nampaknya pihak Boost memenangkan babak pertama pada pertandingan kali ini.
sangat GG untuk pihak bus, apalagi tadi Joehead-nya itu sangat bagus ketika mengejektornya. Betul sekali. Iya. Momennya itu bagus banget ketika Layla dilontarkan di situ, dia langsung ke belakang langsung bisa ambil Layla. Betul sekali, betul sekali. Di sini bisa kita lihat untuk item-itemnya dari Harith sendiri, item normal sepertinya tidak ada item yang bagus. Dari penjuri ini ke DHS, Immortal, BOD, terus juga armor untuk menambah kecepatan, dan Blood Axe. Dan yang lainnya namanya seperti sama saja, dan untuk Suzy sepertinya untuk terlambat. Ya, iya, terlambat untuk mendapat ininya, apa namanya? Untuk mendapat momennya dari Suzy. Tapi kita lihat di bawah kedua karena ini bermain best of 3. Betul. Jadi masih ada kesempatan Insomnia untuk membalikkan keadaan. Jadi berhati-hati ada Suzy. Ini komentator juga bilang kalau Valiri pernah top global katanya. Gila, Valirnya. Apakah ini Valirnya? Adalah kakak dari siapa itu? Raisda? Ternyata kakakmu punya RI.DK ya, RDK. Bukan Sempak Meong kah? Bukan. Ternyata ya. Bu. Ayang, baik kita kembali return nampaknya Bu Rahmat. Oke, siap. Kita return saja. Kita till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Turn us to thousands.
sleep till I come home. Dream of something sweet. I won't be there soon to wake your soul. Oh, tapi emang udah ini. Udah mulai kok. Ini komentarnya buat match pertama, Bang. Tadi menurut gua match pertama itu emang sedikit blunder dari Insomnia. Oh, karena blunder. Mereka membawa MM di tengah banyaknya CC di situ. Jadi MM enggak bisa berdoa. Betul. Iya, karena apapun situasinya, karena kita IAIN, kita harus berdoa. Betul sekali. Iya. Iya, melupakan integrasi itu, ya. Dan interkoneksi kan dari dari game ini. Tidak seperti tadi kan untuk bus dia, walaupun tidak ada item berdoa. Tapi tadi Valirnya juga kan memakai item berdoa, jadinya kuat. Jadi harus intinya membawa item berdoa. Kita mulai nampaknya. Apakah kedua tim sudah siap? Wasit? Gimana? Oh, wasit sudah menyetujui. Sudah bertanya tadi Bung di chat sepertinya. Relock, katanya relock, se. Oh, G, Mas. Relock se, G. Karena kita baik. Iya, karena kita baik. Memberikan toleransi. Relock, mantap. Ya udah lock se, oke. Kalau untuk Rahmat sendiri, prediksinya nanti bagaimana? Waduh. Sepertinya saya tergantung dari pick hero-nya dulu nih. Oh, nanti kalau, kita lihat pick hero-nya dulu ya. Nanti kalau udah ada pick hero, saya bisa memprediksi itu. Mau gimana? Walaupun prediksinya abal-abal sih sebenarnya. Enggak ada statistika, enggak ada data. Iya, tidak ada datanya apa yang terkait nanti ya. Dan terima kasih juga untuk kepada para peserta yang sudah mengikuti Industrial Competition ini. Semoga setelah mengikuti ini ada pengalaman yang bertambah. Betul, ya Bung Rahmat. Dan juga jangan lupa untuk menantikan Industrial Competition di tahun depan. Di tahun depan atau di event-event selanjutnya. Betul. Ya. Kepoin aja terus itu IC Teknik Industri. Iya. Kepoin IC Teknik Industri atau HMTI. Betul. Teknik Industri. Juga banyak info-info. Banyak info-info lomba atau yang lainnya. Iya, begitu. Masih menunggu. Masih kita tunggu ya. Coba kita lihat lokit-lokit dulu untuk chat YouTube-nya mungkin. Boleh kita ke YouTube dulu ya. Iya, kita lihat. Kita lokit-lokit. Ada nampaknya nih. Bro, Royce dari tadi masih mendukung abangnya. Royce halo tadi. Buswin. Gila, memang Royce dah, apakah dia dia sangat mendukung abangnya di sini. Wah, Royce dah memang abang-abang pride. abang with pride. Yeah. Tapi dia sendiri topik juga Sidik Jago. Ada ini Muhammad, ada Maris Wicaksono ini. In Sidik Jago Witras. Wah, siapa itu Sidik Jago? Saya kurang tahu yang mana orangnya. Yang mana ini Sidik Jago? Saya kurang tahu ini, ya Allah. Sidik Jago lu pasti bisa. Banyak sekali yang mendukung Sidik Jago. Apakah Sidik Jago yang mana? Sepertinya apa yang Leila tadi karena mental apa namanya? Mungkin untuk menaikkan mentalnya yang tadi dapat bronze kan dari Leila. Betul. Rosda. Itulah ya. Yeah. Maaflah berarti, kalau salah. Oh, ini Mbak ya. Berarti Mbak Thomas ini. Adil. Ya Adil. Adil tuh. Adil juga ya lagi? Untuk Adil untuk semangatnya tuh. Tuh di dari topik. Wah, kenapa cowok ini ngasih semangat? Yeah. Jangan Adil. Apa? apa mereka Adil ini bermain cowok? Wah. Dari tadi sayangnya cowok semua, gak ada ceweknya. Iya, mana ini? Aduh. Go liquid. Christian. Belum ada liquid. Liquid main, Bang. Sabar. Nanti kita ikutan lagi ya. Sabar. Untuk semangat liquid tuh kan nanti. Sabar. Iya, lo kan sabar dari topik. Sabar katanya. Pasti semangat dong dari liquid. Okay.
Oh semangat, semangat WKWK. Iya. Untuk Bang Kristiawan, ditunggu Liquid. Oke, kita akan dukung. Udah. Oke, so nampaknya wasit sudah memulai pertandingan. Sudah mulai ya. Kita langsung menuju draftiknya Bung Rahmat di sini. Oh, Barat langsung di band. Dinosaurus. Dia takut. Dinosaurus itu kenapa itu? Dinosaurus. Memang langganan band ya. Dia iya. Dia soalnya bisa berubah jadi gede dia. Jadi dinosaurus. Oh, yang makan-makan itu saya. Iya, tapi dia melepeh. Itu dia itu takut bazir ya. Iya, dia, kalau dalam agama itu sangat dilarang. Iya, dia kalau kecil udah selebeh-selebeh maki lidahnya. Itulah iya. Kenapa sering di band. Iya. Karena dia mubazir. Iya, dan juga di Barat sini dia apa yang bosilnya ini dia enggak jadi beban kayak si Johet tadi. Kenapa tuh? Soalnya dia yang ngendaliin, kalau Johet kan cuma nangis-nangis doang bosilnya. Oh, iya betul. Si anak kecil cuman di apa ya kayak numpang doang. Kayak gitu. Numpang doang dia jadi beban di situ. Tapi kalau untuk Barat sendiri yang bocilnya jadi pengendara dari T-Rex. Lu tadi mau ngeband apa nih? Oh, apa ini? Brody, Brody. Oh, ini sekali itu. Sekali tonjok is dead ini. Hero. Dia mainnya tonjok-tonjokan Benedetta. Malah di band padahal hero boost ya sendiri tadi. Apakah ini strategi? Ini sebenarnya menipu. Iya, menipu. Seperti kayak yo aku udah pakai ini biar yo kaget gitu loh musuh. Iya, kalau di band gitu ya. Oh. Atau mungkin bus menunjukkan kalau misalnya hero kita itu banyak. Betul. Oh, mainnya psikologis sekali. Iya. Oh, Johet nampaknya dengan anak kecil yang menangis di atasnya. Iya. Terpik di sini. Untuk Insomnia. Oh, palir di pick. Nampaknya terjadi Avatar Zuko sudah di pick. Avatar Zuko itu iya, sekali. Saya baru kepikiran sekarang. Avatar Zuko di pick. Oh, Darking apakah ini? Apakah perangku? Seingat saya tadi Darking pakai perangku. Pakai perangku, apakah balik lagi? Hero-nya mungkin yang lain, Silvana. Oh, Silvana. Yang loncat-loncat itu. Iya, dia yang salah satu jatuh gitu kan nanti bisa mengurung musuh Nah, sempak meong meongnya pakai Whiskas, terus sempaknya pakai sempak mahal apa ya nggak tahu lah, sempak pakai merek ini apa namanya, Victoria Queen nggak tahu gue ya, ada di Indomaret ring. Oh guys udahlah, udah. Nggak ada sponsornya kita. Oh iya, maaf. Dan sini nampaknya dari bus balik Esmeralda. Make Lunox dan Esme langsung agar Esme-nya enggak ada counternya. Karena Esme sendiri kan hero yang kuat. Ah, itu kan kalau misalnya make Lunox itu jadi lembek. Si jadi, siapanya? Si ininya, apa Esme-nya? Makanya dia mengamankan agar Esme-nya ini leluasa. Dan jangan lupa dia memakai spell berdoa sini. Oh, ini spell berdoa ya, Pak? Nah, itu spell berdoa. Ini itu. Kamu sudah agamis. Nah, kamu kalau belum kuliah atau sudah kuliah pindah ke Win aja. Iya, ditunggu pakai jilbabnya ya. Oke. Okay. Maaf ya, aduh ya Allah, maaf lah ya Allah, astagfirullah. Oh, nampaknya dari pihak Insomnia masih pede untuk menggunakan Chow. Chow ya. Nendang-nendang. Iya, nendang-nendang padahal ketika dia nendang tidak ada backup. Itu namanya saya sering sekali melihat iya. Guys. Ketika dia nendang tapi tidak ada backup ya. Oh, nampaknya dari Insomnia ngeband Herit sebagai apa nah, karena dari respect dari band? Ya? Iya, apakah karena takut? Saya tidak tahu. Kita lihat saja hasil. Oh, Link nampaknya di band sini karena takut Link, dulu Link, ya akan Link. Lunox-nya mungkin enggak lulus kalau ada yang Link. Wyvern. Wyvern pakai apa rupanya? Apakah di sini Lancetot? Lancetot di sini. Kita lihat apakah Lancelotnya face hang atau tidak di sini. Ujong Naga Boner di pick. Ini Naga Boner yang udah jadi alien. Nanti. Oh ini. Nah, skinnya dia skin alien, iya. Keren ya. Keren Naga Boner alien. Lalu nanti dari bus pick second pick-nya. Oh, Hayabusa. Hayabusa tadi skinnya keren juga. Iya. Di sini Suzy akan menggunakan MM lagi atau Hilda? Hilda
atau yang lainnya? Apakah pengganti apa namanya? Role di sini nampaknya dari Bledek Malam masih jomblo itu katanya. Bledek Malam masih jomblo. Tapi enggak ada sini Bledek Malam. Oh, kayaknya ini dia ngomong sama kom ini yang komen kayaknya. Oh, Sempak GT. Oh iya benar Sempak GT. Wah, ini Sempak GT. Bakul Sempak ya. Bakul ya, ada bakul ya di sini. Alhamdulillah kita mengetahui merek-mereknya. Oke, ya. Terima kasih ya, siapa tahu kita. Terima kasih kepada Eristia Yuda. Oke, terima kasih. Kamu silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tapi, Bo. Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Oh, lantong sayur menggunakan lancetot. Oh. Enggak sihir, sepertinya sihir menggunakan lancelot di sini dari sisi bus penjuru menggunakan Lunox. Engine masih menggunakan jauh head, kasar menggunakan haya. Menggunakan yang nembak-nembak atau marksman. Iya, tidak menembak ya sih. Sepertinya lebih ke arah mereka. Ingin mengarah ke early di sini dari insomnia. Dan bus sendiri juga nampaknya early versi early di sini. Tapi untuk Hayabusa sendiri susah untuk meskolokil lancelot. Saya keren skinnya. Iya, skinnya bagus ya. Epic ya. Apa Shadow of Obscurity emang skin epic yang terbatas dan Royal Matador juga sama. Juga skin epic yang terbatas. Sempak penjuru. Oh, ada yang menyemangati Darking dari Bung Ayu. Yuk Darking. Yo Buswin ayo Buswin. Loh, saya lihat tadi ini ayo Darking terus Buswin. Iya, ini nampaknya karbitan dari karbitan memang. Aduh. Kita langsung ke mid saja ya. Langsung kita ke arah Land of Dawn di sini tas core-nya dari bus menggunakan recall tas sih sebenarnya ingin ngebait para insomnia. Insomnia membalikkan dengan tas-tasnya tapi dia ada iya tidak kena sayang karena ada skill 2-nya Lancelot yang imun terhadap apapun. Apakah Eugene langsung mati? Tapi Eugene sudah menggunakan flicker-nya di situ. Jadi tidak ada akan Sadun kenapa itu? Flicker sudah dikeluarkan. Wyvern di sini jadi tank. Wah, ternyata berpindah ya. Roll, makanya perubahan yang cukup besar dari Insomnia di sini. Sihir. Oh, sihir apakah mati? Oh, tidak. Oh, sepertinya lupa dari sihir membeli item jungle di situ. Hampir saja membuat blunder yang sangat besar dari Insomnia di P, pos. Namanya ada pos dulu dari dari itu dari Insomnia. Kita tunggu selama Hayabusa. Oh, dari Hayabusa. Di bus berarti. Oh, dari bus ya. Kita dari tim sesuai regulasi ya, tunggu sampai 3 menit yaitu 27. Betul sekali. Mohon bersabar pada teman-teman yang menonton dan saksikan Industrial Competition 2020. Nah, kalau dari Bung Rahmat sendiri gimana tuh? Lebih suka pick hero dari Insomnia atau bus? Saya lebih suka ke bus. Bus? Kenapa ke bus? Karena ada marksman-nya. Ada marksman-nya. Gak ada itu lu nonton. Gak ada. Tapi dia maaf ada guys, saya kurang tahu. Jadi ya baik semua baik. Jadi saya tanya kebalik aja ke Mas Andra deh. Mas Andra, kalau saya lebih, mana, lebih, bagus mana tuh? Lebih suka ke arah Insomnia, tapi bagaimana Insomnia memanfaatkan Lunox di situ. Lunox. Iya, Lunox. Soalnya Lunox itu counter dari apa? Si ini Raja Tamus itu. Yang ada keluar itu. Iya, tadi dia berubah jadi mode iblis. Tapi bisa di-counter pakai Lunox. Tapi dari core-nya sendiri Insomnia kalau lawan Hayabusa harusnya bisa menang. Seharusnya ya. Oh, ada yang mau manggil ini, Bung. Lunox. Aku duin pokoknya. Iya. Luluch idolaku, iya memang Luluch ketika make Lancelot itu sangat GG Luluch. Siapa itu Luluch? Ada itu player GG lah pokoknya. Wah, saya penasaran ini, saya pengen tanda tangannya rasanya. Iya, kemarin kalah. Padahal nge-kill banyak. Parah banget, payah sekali. Iya. Malah menceritakan ke apa namanya? Ketragisannya. Masih ada 1 menit untuk bus lagi ya. Untuk menyelesaikan masalahnya. Regulasi. Iya. Amplas player enggak menang. Iya, emang. Anak. Wak.
sedih anak kimak. Kamu tidak boleh nih. Tidak boleh kata-kata kasar ya di sini. Astagfirullah. Kita ini jangan, diawasin nonton iya. Ini Bapak dosen langsung. Iya, janganlah seperti itu. Janganlah ya, ingat kepada yang di atas. Kita diawasi selalu oleh yang di atas. Enggak boleh kayak gini ini ya, tidak boleh ini, Mas ya. Tolong Mas. Iya. Jangan ya. Kamu, Ais, tolong Mas. Tim berkah kok hilang? Tim berkah ini maksudnya siapa? Terus siapa tim berkah? Enggak ada tim berkah di sini. Tahu enggak ada. Kita enggak ada yang bilang. 10 detik lagi nih sebetulnya. Ya, 10 detik lagi kita langsung menuju ke Land of Dawn. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung saja dimulai. Masih ada 5. Oh, masih ada 5, 4, 3, 2, 1. Langsung saja kita mulai. Masih early. Tidak ada yang mati di menit 1 setengah ini. Oh iya Mas, NIM saya 53 57. Kenapa ini 57? Menang bus Bang kalau hero-nya. Oh, menurut Kristiawan menang bus hero-nya. Iya, saya juga setuju karena ada Lunox di situ untuk meng-counter dari Tamus dan Ducking-nya dan juga Raven Chow-nya iya. Tapi oh, post lagi dari ini sekarang. Dari pihak Insomnia sekarang yang melakukan post. Kita lihat di sini nampaknya Insomnia masih ada kendala teknis. Iya, kalau iya saya setuju kalau misalnya bus itu menang hero. Tapi kita lihat dulu di sini Lancelot. Kalau misalnya emang Lancelotnya bisa menghindari dari Shadow Kiru. Ah iya, kita kembali ya. Apa maksudnya gantian? Tadi kan dari bus, sekarang Insomnia. Nah, di sini enggak ada pos-pos lagi nih. Maaf nih ya. Iya, maaf nih. Maaf nih ya. Aduh. Nah, ya. Ini juga dari Ivan nih menang lawan Celat apalagi yang makin lulus. Iyalah, memang sudah jelas. GG abis ya, betul sekali GG abis. Orang nonton cara melihatnya gimana ya? Tidak, enggak bisa itu kalau ya kita penonton di sini ya, stop dulu. Maaf guys. Iya, GG abis. Oh. Kita infokan dulu setelah pertandingan ini ada apa? Oh iya, setelah pertandingan ini ada pertandingan apa? Apa sama apa? Liquid sama ini, Ningrat. Oh, iya, anak Ningrat. Iya, sama Ningrat. Apakah turunan Hamengkubuwono? Nah, apakah dia punya ujangan-ujangan wangsit agar tidak kalah? Enggak. Tapi gugur, iya gugur, emang. Kita nunggu lagi ya, sekitar sampai menit 27 karena regulasinya 3 menit. Kita baca komen dulu. Oh, ada udah 21. Tapi gugur. Iya, tapi gugur. Saya tidak tahu. Iya, sayang sekali ini lulus. Siapa yang gugur? Dari lulus ya? Iya, memang. Ini. Coba kita lihat pendukung dari bus mana? Pendukung bus atau Insomnia. Something to kita. Beri dukungan kalian. Semangat casternya juga enggak apa-apa kok. Iya. Iya, semangat Saharul Hamiyah. Siapa itu? Oh, Saibatul. Iya, semangat Kakak Ukti. Bus Rawisda ini penonton setia sekali. Iya. Dari bus ya. Terus dan ntar dia marah lagi ya, kalau kita ya. Mas giveaway. Oh, iya, ntar kita give alok ya. Kita ingin mengatakan lagi kepada kedua pemain mungkin sudah tidak ada kesempatan untuk pause lagi. Ayo semangat, iya semangat. Oh, semangat Mas Rahmat. Wih, Rahmat. Ternyata saya semangatin. Ternyata Rahmat menyimpan simpanan cowoknya di sini. Enggak gitu. Oh, enggak. Bagi Diamond, siapa yang di give alok? Iya ntar, kalau ini ya bocil. 3, 2, 1. Langsung saja kita kembali ke pertandingan di sini. Masih belum ada yang mati sampai menit 1:05 karena kedua tim masih bermain safe. Oh, apakah flicker sudah digunakan dari Lunox? Dari Lunox. Oh. Kita lihat nampaknya apakah dari Raven ini taunting ataukah strategi mungkin ya Bung Rahmat. Dari Hayabusanya sudah level 4 dan Lancelotnya juga. Jadi sudah bisa melakukan Shadow Giru di sini.
dari Hayabusa. Di sini seperti akan ada pertarungan, sini sudah masuk ulti, Phantom Execute sudah dikeluarkan. Tidak ada lagi Phantom Execute, injektor masih dicari-cari tapi sudah habis waktunya untuk injektor. Masih bermain safe, kedua di arah atas juga sama. Mah ada peperangan. Belum ada yang kelihatan siapa yang menang, siapa yang kalah. Di sini apa lontong sayur keluar offset, langsung first blood dari klasmen Shadow Giru, dan Lancelotnya pun juga terpick off di sini dari bus. Sangat diuntungkan karena dua orang mati dari pihak Insomnia, yaitu core-nya. Langsung di sini apakah mendapatkan free turtle atau tidak? Yujong tapi di sini bebas sekali, dia farming, dia menabung, tabungannya dipecah-pecahin. Dan betul, oh, turtle sudah diamankan dari pihak bus. Di sini penjuru, dream. Dan tapi ultimate sudah dikeluarkan, oh, emang sangat secara dari penjuru ini. Tipis darahnya. Phantom Execute sudah dikeluarkan, langsung mati menggunakan pasifnya. Satu tadi. The pick off saja dari apa? Eugene Crab. Tapi dari arah segi god bus ini menang segi god ini. Oh, gold. Godnya menang sedikit. Oh, Phantom Execute sudah dikeluarkan, tidak ada kan lagi skill escape, skill gue juga dikeluarkan dari Lancelot. Soulcaster juga tidak ada, nampaknya masih ada cooldown karena tadi miss dari Soulcaster-nya. Semangat. Duh, kenapa nyuruh pantun ini? Siapa ini yang nyuruh pantun? Mas pantun kita mas. Ya. 2-3 tutup botol. Nah, udah itu ntar pantunnya lanjutin ya. Oh, Hayabusa. Oh, Hayabusa. Dari Suzy sudah terpick off dari Hayabusa. Hayabusa yang di sini sangat kaya nampaknya. Oh. Tapi di sini sihir ingin memberikan, tapi naganya dikeluarkan. Udah ada Naga Bonar. Apakah dibalikan? Masih ada Lefty. Oh, dibalikan. Gila. Lefty sangat gede. Oh, mati lagi. Double kill Naga Bonar. Sempak meong. Benar-benar sempak memang. Iya, sempak meong menjadi sempak dragon sekarang. Meongnya tadi menjadi dragon sekarang. Lontong sayur sekarat langsung shuriken-nya kena. Klesen. Nampaknya mohon maaf ini kalau tersinggung ya sempak. Iya, meong. Tapi namamu emang sempak. Memang benar-benar harus disinggung gitu. Mohon maaf ya. Di sini Klesen juga free farm. Di sini juga Klesen free farm. Sepertinya akan terjadi free turtle di sini. Dari Hayabusa. Penjuru walaupun sendiri. Oh, dilempar temannya Pakasen. Apakah mau ngetrol? Saya enggak mengerti. Lontong sayur masih mengeluarkan api-api. Heeh, dari Zuko masih mengeluarkan api-apinya. Weaver di sini masih belum kelihatan, masih ingin melihat-lihat depan ke arah, tapi di injektor malah jebret. Malah masuk, malah ke blundir. Naga sudah dikeluarkan, mereka tidak ada tank. Bahaya sekali di sini. Belakang, arah belakang, Lancelot. Tapi di sini, lontong sayur mati. Lontong sayur dari Esmeralda. Suzy mati atau tidak? Suzy terlempar. Oh, nampaknya apa yang terjadi kali ini, Insomnia? Saya tidak mengerti. Aduh, Insomnia sangat dirugikan karena dua malah melemah ini pada match kedua, padahal seharusnya ini adalah momen untuk mengembalikan keadaan. Iya, karena sudah belajar dari match betul pertama sekali, harusnya tadi. Seharusnya sudah bisa, tapi ya sudah takdirnya. Iya. Kodok lah. Dan juga padahal dari Jin sendiri menggunakan Jawhead cukup bagus, tapi kenapa tidak di ban? Nah, itu. Saya juga tidak mengerti ini pemain dari kedua pemain, tapi saya itu strateginya mungkin ya, Murahmat. Mungkin ada strategi. Maksud terselubung. Betul sekali. Sepertinya dari Suzy juga. Suzy juga sudah 3 kali ya. 3 kali? Kali ini sudah. Ayo untuk Insomnia mungkin harus disemangati lagi. Ayo, ini mana penontonnya Insomnia ini? Iya, dan Boost juga.
dikencangkan lagi karena mungkin apa namanya layar dari bus sudah akan kencang ini yes. Nampaknya karena dari Klassen sendiri ini kaya, dia ngeki 5 loh. Siapa? Klassen Hayabusanya. No. Ngeki 5 assist 3 dan ya? Belum meninggoy. Baru dari Eugene sendiri ini karena dia tank kan harus melindungi kawan-kawannya, jadi dia setiap untuk mati dicocot dari ducking tapi tidak tersun siapa-siapa. Betul sekali. Apakah akan ada peperangan di sini? Tapi memakai Tartar ketika dimiliki oleh Klassen. Di sini Klassen masih menunggu. Apakah akan ada war? Tapi belum ada komit. Di sini Yujong sudah masuk. Sudah mulai merusuh ya. Iya. Dan juga Insomnia juga masih kayaknya seperti menunggu momen. Sakit sekali. Tapi di situ stun sudah kuning dikeluarkan. Kuning dikeluarkan. Offset sepertinya itu dari pihak ini. Oh, tapi tidak yang mati. Dan Yujong pun sudah ada naganya sekarang. Naga tuh yang mana? Itu yang ultinya itu yang berubah jadi naga bonar. Tuh. Masih ditahan sepertinya perang. Oh, sihir sepertinya sudah sekarang situ. Apakah mati sihir? Sihir. Sihir apakah selamat? Oh, selamat tampaknya. Ya. Oh, juga di slebe-slebe di sini. Naga sudah dikeluarkan langsung ke arah belakang tapi tidak berani komit. Dibuang-buang saja Black Dragon-nya. Kita juga lihat ini turret dari Insomnia sudah mulai. Iya, mitnya sudah hancur. Ini sangat sangat riskan bagi betul. Insomnia karena mereka tidak ada hero late game di sini. Betul sekali. Ayo, ayo Insomnia, semangat lagi. Jangan pantang menyerah, masih ada match. Tidak masih ada waktu. Masih ada waktu, masih ada kemungkinan, masih ada probabilitas kemungkinan. Seperti rumus statistika betul bahwa sekali. Probabilitas itu tidak ada namanya 0%. Betul sekali. Walaupun 0,00001% harus dimanfaatkan. Betul, itu bagaimana caranya kita memanfaatkannya betul. Iya, dari 0,001% itu menjadi 99,99%. Dengan mukjizat. Iya, dengan mukjizat. Semoga tapi, saja. Tapi di sini dari Insomnia tidak ada menggunakan spell berdoa. Iya. Ya, tidak ada. Rata-rata pakai apa ini flicker ya flicker, satu iya. Orangnya pakai retribusi itu dong lihat dari RDK sendiri dari bus itu menggunakan itu apa berdoa ya? Jadi dia juga percaya kepada ini. Oh nampaknya tanknya sudah di pick off di sini. Lunox sudah mati. 4 lawan 2 apakah menang di sini? Tapi skill 2 sudah dikeluarkan. Sayang sekali tidak ada kabur di sini. Oh dibalikkan Dakin tapi mati. Tapi mati di Dakin. Oh. Apakah free lord dari pihak bus? Lord tampaknya 3 melawan 2. Aduh dan core-nya pun mati. Bapak-bapak dipanggil oleh iya. Bus. Bapak-bapak jaga ronda. Wah, kurang ya. Kurang. Aduh. Sayang sekali. Sayang. Ya Allah. Ini enggak masuk joke saya. Dan Lord didapatkan oleh pihak ya. Bus. Hayabusanya. Itu kalau kita Bus win. Dapat gold senilai 300. Jadi lumayan sekali kalau dapat apa? Lord itu. Kita lihat juga dari Roysda, Boost win. Roysda lagi-lagi. Sangat semangat kali untuk mendukung abangnya itu sempak meongnya. RIRDK. Dan Bapak Lord sudah memasuki Lone of Dawn. Oh, mati gila. Lontong sayur. Dia sepertinya offset, Bung. Kita lihat ini nampaknya seperti akan terjadi tawuran di atas. Iya, apakah ada tawuran? Menjuru sudah melakarkin. Sudah melakukan kuningnya. Lancelotnya tidak ada lagi skill kabur. Apakah di tengah dibebaskan saja Bapak Lord untuk dan itu naga bonus sudah dikeluarkan dan turret atas sudah hancur juga. Oh, nampaknya Lord Bapak sudah dilumpuhkan oleh Insomnia. Tidak ada lagi karena Lordnya sendiri belum menit 12 jadi masih lemah kurang tebal ya? masih ini dia bekas habis ngeronda jadinya masih ngantuk ya, masih ya? Ngantuk. Wah, nampaknya dari lontong sayur terlalu offset di sana.
Nampaknya tadi apa yang terjadi kali ini masih tempur. Oh, Dragon of Gate sudah dikeluarkan tapi tidak ada backup, malah dibalikan mungkin. Oh, enggak berani sebetulnya. Datang ini 4 si... lawan 2. Siapa namanya? Ini anak-anak ini. Apa? Siapa sih namanya ini yang lempar? Oh, itu Johet. Ya itu. Maaf, Pak. Ya Allah. Masih menunggu momen dan gold pun sudah berbeda sangat jauh. Betul. Itu dari tim merah itu 27 ya. Iya, 28.000 berbanding 40.500. Setengahnya kurang. Iya. Oh, sihir dilempar. Oh, langsung mati sihir dan juga Wyvern Shadow Kiri sudah dikeluarkan, langsung mati. Zing. Dari Hayabusa. Dan belum mati dari Hayabusa ini. Masih bisa ini, saya yakin masih bisa. Masih bisa. Dan mid sudah hancur di sana nampaknya. Sudah hancur ini nampaknya. Mid kedua akan hancur. Oh, dari Suzy juga terpick off. Keren sekali. Dari bus permainannya di sini disuguhkan sangat bagus menurut saya. Gimana menurut Bung Rahmat? Saya juga setuju dengan Bung Rahmat. Karena mereka bareng-bareng terus gitu. Kalau misalnya si Johetnya itu dia ngelempar, pasti ada yang bantu. Up, iya. Ya. Kalau dari Insomnia, bagus. Sepertinya masih kurang koordinasi ketika Wyvern Dragon of Kick. Tidak ada temannya yang Saya juga beberapa kali ya melihat dari match. No, dilihat sudah satu dan kuning sudah dikeluarkan. Tidak ada lagi, langsung mati Wyvern dan di dek daging pun mati, double kill sana nampaknya. Lontong sayur juga apakah akan mati di sana, tapi tidak berani nampaknya karena tidak ada minion. Enggak bisa ada ini. Apakah langsung di end sihir dimajukan? PT Magic sudah dikeluarkan. Apa oh, tapi masih sedikit kabur. Oh, ditabrak oleh Eugene. Apakah langsung selesai? The end. Oh, the end. Pihak bus lanjut ke babak final. Selamat untuk tim bus. Wah, tim bus. Sepertinya Roisida itu sangat senang abangnya masuk final. Roisida sangat, kita lihat dari Insomnia dan bus. Oh, bus sampai udah selesai untuk spellnya. Mantap sekali bus ini, memang GG 12.3 dan 3.5 3.6 dari pihak. Memang kalau Lancelot itu hero yang lumayan susah dimainkan dari untuk ini ya. Kita berikan selamat dulu. Kita bus, selamat ya. Kepada bus. Jangan lupa nanti bertanding lagi sekitar jam 3 ya bus. Oke. Dan sempak. Sempak ya. Saya senang sekali dengan sempak ini. Sempak. Sempak memang benar-benar sempak. Iya, betul sekali. Oke, kita tunggu untuk pertandingan selanjutnya antara Liquid dan Ningrat. Akan kita live-kan juga. Stay tune di YouTube. HMTI Winsoran Kalijaga.
paksa pendam. Saya jaga bye-bye sampai siang tembus malam. Saya lepas kopu cinta tusuk masuk dalam-dalam. Saya salah main bukan cinta saya bermain. Saya salah time bapak minta saya buka lain. Saya rasa lain habis kaget bukan main. Saya bilang lain tapi hati laki lain. Nanti jangan marah janji saya su tinggal. Karena percuma saja cinta harus bubar. Saya yeah.
Ya, kita lihat di sini pertandingan antara Liquid melawan Dikis Brotherhood. Ya, kita lihat kedua tim sepertinya sudah mulai bersiap-siap. Oke. Kedua tim sepertinya sudah ready. Langsung digas saja mungkin Mas Wasit. Ya, kembali lagi ke pertandingan semifinal Industrial Competition. Kali ini
The Kiss Brotherhood akan berhadapan melawan Liquid, dan Liquid akan mengambil first pick-nya terlebih dahulu. Kita lihat band dari Liquid, hero apakah yang akan di band? Kita masukin traffic, apa mungkin Joet yang menjadi top pick pada IC kali ini? Oh, oh Barat. Barat ya. Cukup bijak untuk membanned Barat karena Barat merupakan fake. Oh, Chang'e di band. Apakah Chang'e ini merupakan hero signature dari Liquid? Apa punya kejadian buruk sendiri? Mungkin karena ya, karena cukup menarik dengan band Chang'e. Karena masih banyak sebenarnya hero lain yang bisa di band. Tapi ya mungkin ada strategi tersendiri dari tim The Kiss Brotherhood. Kita lihat bagaimana. Atau mungkin mereka ingin melepas hero-hero OP yang lain? Mungkin bisa jadi sih. Oh, Harit. Sepertinya kedua tim ini sudah saling stalking, sudah melihat hero signature dari masing-masing pemain. Kita lihat bagaimana kelanjutannya. Oh, Brody. Brody di band. Kita lihat hero-hero OP masih banyak yang lepas. Apakah Joet dari The Destroyer? Atau mungkin Joet atau Benedita? Benedita masih lepas. Atau mungkin Natalia? Oh iya, Natalia. Natalia masih lepas. Initiator yang bagus. Oh, Lunox ternyata dipilih oleh tim Liquid di sana. Kita lihat dari tim The Kiss Brotherhood, apakah yang akan dipilih? Lunox first pick. Lunox first pick. Mungkin mereka tidak ingin melawan Lunox karena burst damage-nya sangat sakit seperti kita ketahui. Oh, Jawhead langsung saja diambil oleh The Kiss Brotherhood. Kita lihat Benedita. Apakah Benedita atau Natalia? Kita lihat. Oh, Esme. Oh, Esmeralda justru malah diambil. Esmeralda. Esmeralda diambil oleh tim dari The Kiss Brotherhood. Apakah tim The Kiss Brotherhood ini merupakan bagian dari Kui Entertainment? Anak buah dari Uus. Apakah mereka akan mengeluarkan Sunnya? Kita tidak tahu. Oh, Silvana diambil oleh tim Liquid. Cukup menarik. Silvana di second pick di sana. Hero ketiga, apakah yang akan diambil? Benedita, Benedita masih lepas loh. Benedita dan Natalia masih lepas loh. Apakah dua assassin ini tidak ada yang mau mengambilnya? Atau mungkin mengambil menyimpan di terakhir? Oh, Atlas. Cukup menarik, tank Atlas akan diaru dengan Jawhead. Kita lihat di sana. Kamu ngomong aja, aku... Ya, di sini dari tim The Kiss Brotherhood kita lihat apakah yang akan diambil. Oh, Parsha ingin mengamankan high ground-nya sepertinya. Ingin meng-counter Lunox juga karena jarak Parsha itu lebih jauh daripada Lunox. Walaupun dengan damage-nya masih kalah sih sama Lunox. Oh, Bin. Bin Ling. Dari Liquid. Kan kan nge-ban core-nya. Dari The Kiss Brother belum mengamankan core. The Kiss Brother. Brotherhood. The Kiss Brotherhood. Para brotherhood tercinta. Terat band berikutnya mungkin core. Apakah akan band ke arah core atau ke arah offlaner? Apakah oh Cloudy, menarik sekali pick dan band kali ini. Mereka malah band Cloudy. Cukup sangat cukup menarik. Apakah tim kedua tim ini sama-sama sudah saling stalking jadi sudah pada tahu hero signature masing-masing dari kedua belah pihak. Apakah bakal mengamankan core dari The Kiss Brotherhood? Lancelot? Oh, Vale. Wow. Cukup menarik. Apakah Parsanya akan disimpan di arah offlane? Sudah mungkin ada Parsanya bakal main di setlane ya? Iya, dia akan main di arah setlane. Parsha sideline ini seperti strategi alter ego ketika MPL. Apakah strategi alter ego akan dipakai lagi oleh tim The Kiss Brotherhood? Kita lihat. Tapi biasanya alter ego pakai Natalia. Cuman di sini Natalia sama Benedita dilepas. Hero paling haram di rank ternyata kurang diminati ya di turnamen. Mungkin mereka punya gameplay sendiri itu. Mungkin mereka punya gameplay sendiri. Ya, kita lihat dari The Kiss Brotherhood dari Korea. Liquid. Oh, YSS. Oh, YSS ternyata core-nya. Dari tim Liquid kita lihat mereka main ke arah damage area dan crowd control. Sedangkan dari tim The Kiss Brotherhood kita lihat lebih ke arah high ground di sana. Untuk hero pick off kita lihat dari The Kiss Brotherhood ada Jawhead. Kemudian dari Liquid hero pick off-nya ada Atlas walaupun dengan cooldown yang cukup lama, tapi setidaknya
di area late game cooldownnya bisa lebih cepat. Dari spell kita lihat Digis Brotherhood sangat merespek Atlasnya dengan menyimpan 3 Purify. Respek Atlas. Untuk respect kepada Atlas dan Guinevere. Kita lihat sudah masuk ke dalam loading screen-nya. Wow, 3 Purify langsung dari tim Digis Brotherhood untuk meng-counter Atlas dari Bruno. Bete sih kalau aku jadi Atlas lawan 3 Purify. Dari spell dari tim Liquid sama sekali tidak ada purify. Hanya menggunakan flicker, execute, retry, vengeance dan juga ya. Ini menjadi tantangan yang sulit ini nih buat Atlas karena menghadapi 3 purify. Iya, benar sekali. Mungkin karena hero dari Liquid banyak yang crowd control. Kita lihat. Ya, kita sudah memasuki in-game-nya. Kita lihat di sini masih melakukan screenshot dari kedua tim agar tidak dibius oleh panitia. Karena sekedar informasi saja, fungsi dari screenshot ini adalah untuk mengetahui apakah playernya menggunakan cheat map hack atau tidak. Karena jangan sampai ada player yang menggunakan cheat. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka dari kedua tim diwajibkan untuk melakukan screenshot. Oh, sudah recall tas-tas dari Lunox-nya, kita lihat di arah mid lane. Hayabusanya cukup mengambil buff saja. Sedangkan Hisunsin-nya memilih untuk melakukan clear lane terlebih dahulu. Kita lihat Lunox-nya diberikan minion sepertinya. Sepertinya mereka ingin membagi duit antara Lunox dan Hayabusa. Kita lihat farming-farming saja Hisunsin-nya. Dari arah atas, Farsa-nya akan menghadapi Sylvana di gold lane. Dan di arah bawah, Esmeralda akan menghadapi Guinevere. Untuk di arah XP lane, kita lihat. Oh. Kita lihat saja. Masih farming, Jawahednya sepertinya mengganggu ke arah buff. Cukup sekarang Jawahednya, apakah akan full shoot? Kita lihat Jawahednya apa full shoot? Ternyata masih bisa selamat, Lunox-nya di flicker saja. First blood dari seorang Lunox. Didapatkan cukup baik sekali permainan dari tim Liquid. Kita lihat di sana Hayabusanya, farming-farming saja, Yisensin juga farming. Di arah mid ada Vale untuk melakukan clear minion. Di sana ada Atlas bersama dengan Lunox. Jawahednya juga jalan-jalan saya di sana, saling clear lane saja, tidak ada terjadi pertikaian. Red Atlasnya masih level 2, masih kurang bagus untuk Atlas war di kondisi level 2. Ya, Yusensinya sudah level 4, apakah akan langsung di setup? Oh, di sana Hayabusanya sudah masuk. Oh, dilempar saya oleh Jawahednya, apakah yang bisa kembali? Oh, masih ada Code Zero di sana. Atlasnya apakah mati? Oh, ternyata pasif dari Yusensin sudah habis. Dia tidak bisa membunuh Atlasnya. Bisa dengan enggak bisa kamu langsung enggak bisa. Nanti susah kan. Iya, di arah mid lane Lunox sudah kuat rapningnya dan hanya bisa shadow kill saja ke arah Jawahed. Jawahednya sudah 2 kali mati dari tim Dikis Brotherhood. Distansinya ke arah bawah. Ingin mengambil gold buff. Oh, di arah atas Silvananya solo kill ke arah garis solo kill yang di geng. Marsanya langsung saya di geng oleh dari Liquid. Kalian belum ada inisiasi yang bagus dari tim Digis Brotherhood. Oh, ini dari arah bot lane. Jadi bot lane mengambil celengan. Valenya ke pick off oleh Lunox dan juga Atlas di sana. Kita lihat 4-0 early game yang sangat buruk dari tim Digis Brotherhood. Oh, Jawahednya flicker saja dibuang. Belum ada inisiasi yang on point di dalam gitu. Esmeraldanya sudah mulai masuk, apakah akan diburu oleh Lunox? Esmeraldanya terpick off. Pick off di sana di arah Tarto. Dari tim Liquid langsung mengambil objektif turtle karena sudah tidak ada gangguan. Semuanya mati. Lihat sana Yuzunnya. Misalnya Poseidon sana belum mengeluarkan shadow kill. Oh, dari Yuzunnya yang membalikkan keadaan. 2 kill didapat oleh Yuzunnya ke arah Atlas dan juga Lunox. Ya, farming saja dari solo kill lagi dari Silvana di arah atas menghadapi Parsha. Tadi
Ramid. Ya Ramid kita lihat. Masih sama-sama. Diam timid. Belum ada yang roaming-roaming. Sudah jadi Clock of Destiny. Menit ke injector. Injector sudah dikeluarkan oleh Joet. Lunox sudah jadi item Clock of Destiny di pos di menit ke-4. Sangat cepat sekali dan ini merupakan hal yang sangat kerugian bagi Digis Brotherhood. Esmeralda di geng saja di arah bawah tetapi masih bisa recall. Kok bisa recall? Oh, masih bisa recall. Masih aman. Di mid lane jadi kita lihat di arah mid lane terjadi pertikaian di arah atas Yu Sunxin dan juga Sylvana. Sylvana masih melakukan per damage. Has been slain. Kita lihat di sana Farsanya di pick off terus. Atlasnya fatalingnya ke arah Jawet. Apakah Jawetnya bisa di pick off? Kita lihat akan dipaksa. Esmeraldanya masih bisa bertahan di sana. Kita lihat Lunox-nya. Langsung dibur saja dari Esmeraldanya dan akhirnya harus tewas. Wow, kita lihat di sana. Jaringan kita nge-lag sepertinya. Jaringan dari wasit. Mohon maaf juga kami ini bukan ISS-nya. ISS-nya berhasil mendapatkan kill karena apakah triple kill? Apakah triple kill? Looking for triple kill. Aduh, damage dengan Lunox tapi ISS-nya kalah melawan Lunox. Seperti kita tahu, damage Lunox di early sampai mid game sangat sakit. Untuk Yu Sunxin belum cukup. Nah, kita lihat turret-nya di arah bawah akan dipush, shadow kill dikeluarkan untuk clearing minion. Apakah bisa kembali? Kita lihat di sana bisa kembali. Oh, Hayabusa-nya. Bisa nampakkan di pick off oleh Esmeralda dan juga Jawet di sana. Lunox emang cover saja. Oh, malah dibalikin oleh Lunox. Dibalikin oleh Lunox. Ultimate dari Lunox dikeluarkan. Killing spree dari Hayabusa-nya. 2 melawan 1 tadi, tapi justru malah dibalikan keadaannya. Sepertinya Digis Brotherhood langsung objektif karena Turtle. Nampaknya ini jomplang banget ya permainannya. Iya. Sangat tidak masih kurang ada perlawanan dari. Ada perlawanan. Digis Brotherhood. Lunox-nya di fataling gitu aja. Solo kill. Bukan solo kill yang cuma. Hayabusa. Hayabusanya solo kill ke arah Yusunsin langsung saja dibunuh. Apakah Esmeralda bisa menahan damage? Sepertinya mundur saja dari Hayabusanya di sana. Di arah tengah kita lihat Guinevere dan juga Lunox-nya. Recall saja dari Lunox, tas. Mereka sepertinya mempunyai recall mahal ya, recall tatas. Apakah ini recall beneran atau recall trial? Soalnya recall mahal ya. Saya nggak punya. Saya adanya recall api-api. Ayo bisa. Di sana ejector Karl Lunox. Apakah masih ada kuning? Dari tengah ke turret. Di cover saja oleh Guinevere-nya dan langsung ke arah Jawet-nya. Tewas saja. Terpick off. Di arah mid lane. Inisiasi yang sangat buruk dari Jawet. Kita lihat di sana. Sudah dimakan 5 kali Jawet-nya. Dari buff DSS diambil semua. Jungle dan farm. Oleh Hayabusa. Semua farmingan dari. Karena pavilionnya sudah diambil di dalam. Iya. Benar sekali, jungle-nya sudah dibersihkan oleh Hayabusa di sana. Esme masih menahan. Esme menahan. Kita lihat. Tapi dari high ground kita lihat tim dari Digis Brotherhood cukup kuat untuk menahan. Kalau dibawa ke late game mungkin Digis Brotherhood ada sedikit secercah harapan. Jawet, Jektor. Jektor, miss ternyata. Di sana. Recall saya. Langsung kita lihat oleh Jawet, kita masih ada kuning. Apakah akan di follow up lagi, kita lihat sana. Lunox-nya masih ada flicker. Dipancing hit saja Jawetnya ke Lunox dan Lunox-nya harus di pick off. Tapi harus ditukar dengan Farsanya. Apa yang terjadi dengan Digis Brotherhood? Mereka kalah cukup jauh dari tim di atas. Di arah atas kita lihat. Kita lihat di arah atas. Benedetta-nya akan menghadapi Yusunji. Kita lihat di sana Hayabusa-nya. God lagi dapatkan Hayabusa. Shadow kill sudah dikeluarkan di sana. Apakah akan mati? Sakit sekali. Healing spree didapatkan oleh Sylvana-nya. Sylvana double kill. Double kill dari Sylvana. Recall gratis ya. Pakai recall tas-tas dong. Jangan recall gratis. Itu dong. Kayak temennya recall tas-tas semua. Pakai recall gratis. Kita lihat di sana. Top lane. Di arah top Sylvana lane. Sylvana melakukan push lane. Lunox-nya sudah sepertinya damage-nya sudah tidak bisa ditahan lagi. Tim dari Digis Brotherhood sepertinya sangat kesulitan ini menghadapi Lunox. Memang Lunox merupakan hero yang cukup haram sekarang ini. Cukup haram. Karena mendapatkan Lunox di ranker juga sekarang lumayan sulit. Legendary saja dari busanya. Dari tim FIFA RRQ. Sepertinya
pemain dari Digis, oh, dari Liquid merupakan RRQ Kingdom Midland, di arah Midland. Di pick off saja sepertinya akan terus di pick off satu persatu. Langsung saja di push turunnya. Langsung recall-recall di sana. Wow, tauntingnya sangat luar biasa dari tim Liquid. Pada game ini menjadi game yang mudah game untuk tim Liquid. Atau memang ini rencana dari tim RRQ di sana sudah dikeluarkan. Sepertinya tim ini ya, tim Liquid ini adalah para RRQ Kingdom. Walaupun masih di gua karena habis kalah lawan Alter Ego kemarin, tapi langsung saya ejector karena Ronox. Apakah Ronox bisa dibina? Dan tidak sempat mengeluarkan kuningnya, langsung tewas, dilempar saja. Sepertinya cukup ketrigger ya pemain-pemain dari tim Digis Brothers. Langsung saja Silvana melakukan inisiasi, kita lihat di sana. Apakah Silvana bisa bertahan? Tidak ada backup di sana. Life steal dari Silvana sangat keras sana. Apakah akan dibalikin keadaannya? Life steal-nya. Life steal-nya sangat kencang. Oh, dibalik langsung, dibalik. Langsung dibalik keadaannya. Waduh. Ngelag. Kita lihat di sana dibalikin keadaannya. Ayo bisa shadow kill. Shadow kill ke Rafale. Rafale-nya tidak bisa mati sepertinya. Hayabusa sakit sekali dia. Karena kita lihat masukin sekali dari Hayabusanya masih bisa selamat, tidak ada yang terpick off. Sepertinya kita lihat di sini peran dari Jawed dan Farsanya kurang efektif dalam war. Sepertinya punggung dari Isunjin juga agak susah deh untuk menangkan game-nya. Karena menurut saya juga bukan pilihan yang baik mengambil dua magis sementara musuhnya assassin. Karena akan mudah sekali di pick off. Kita lihat di sana belum ada Lord. Oh, langsung saja set up para Lord. Lord yang pertama masih cukup tipis. Apakah sepertinya dari tim Digis Brotherhood masih akan bisa menahan karena mereka punya Parsa dan juga Vale sebagai high ground-nya. Oh, Silvananya di salah offside tuh, langsung di pick off. Sepertinya dari tim Liquid sebaiknya jangan melakukan blunder. Oh, Parsanya langsung di pick off kita di sana. Ayo di ejector. Oh, tidak. Ini Hehehe, not bad. Not bad. Kita lihat stiker-stiker not bad saja di sana dari seorang Lunox. Lunoxnya di sini cukup nakal ya dari tadi. Bapak Lord sudah menuju Bapak Lord yang terhormat sudah masuk ke arah top lane. Apakah akan dipush 3 lane? Oh, recall tas-tas. FIFA RRQ di sana. Ejector ke arah atas. Sepertinya masih cukup tebal. Apakah akan dibalikin? Spangkaling sudah dikeluarkan di sana. Oh, shadow kill dan juga darkening dari Lunox. Atasnya akan mati. Double kill dari Lunox. Apakah ini menjadi end game? Karena game dan kemenangan untuk Winifred. Isunjinnya belum mati. Kita di sana masih bisa bertahan dari Isunjinnya. Legendary didapatkan oleh Hayabusa. Apakah masih bisa bertahan? Bapak Lord sudah masuk. Bapak Lord sudah masuk ke arah top lane. Sudah masuk. Lordnya sudah masuk ke arah base. Kita lihat di sana. Oh, masih bisa bertahan dari Isunjin. Bisa mendapatkan kill. Apakah sudah kill lah? Legendary dari Hayabusanya. Di mid lane masih ada minion. Di arah mid lane masih ada minion. Kita lihat di sana. Dari sana Guinevere diangkat saja Jawhead-nya. Oh, di sana. Jawhead-nya mati. Dari sana Jawhead-nya langsung mati gitu saja. Sepertinya akan bisa hidup. Apakah akan dibalikkan keadaannya? Sepertinya tim dari Liquid terlalu memaksakan. Jika sampai terlalu memaksakan dan item dari tim Digis Brotherhood jadi, maka ini bisa jadi hal yang buruk bagi tim Liquid. Calling Star Moon. Calling Star Moon sudah dikeluarkan ke arah seorang Atlas, tapi masih cukup tebal. Tidak bisa mistil dari Atlas, tidak akan dikomit karena minion dari kita lihat di sini tim-tim dari kedua tim sebenarnya sangat bersemangat ya, masih saling bertukar ring. Oh, masih semangat. Oh, kita lihat di sana ejector ke arah Lunox. Kita lihat apa yang terkena. Oh, damage dari Vale masih belum cukup. Kita lihat tim Digis Brotherhood mulai membalikkan keadaan. Jawhead-nya akan menangkap seseorang di sana. Belum, masih belum ada ejector yang ke arah musuh. Masih farming saja dari tim Digis Brotherhood, masih bisa menahan. Ini dari tim Liquid banyak yang ya yang support. Ini dari Anton Wijanarko, Rustiawan, ada Muhammad Adam Haris Wicaksono. Oh, Ivan Player Ampas. Wah, Ivan Player Ampas. Emang Ampas. Semangat Cidik Jago. Cidik Jago nanti ntar jadi wasit. Nah, Cidik Jago belum keluar, santuy. Oh, Raushida keluar. Kita lihat lagi di arah top lane di sana terjadi war di sana, fataling ke arah seorang Jawed. Apakah Jawed bisa juga masih ada immortal di sana? Kita lihat Jawednya berhasil di pick off, sudah 11 kali mati dari seorang Jawed. Kita lihat apakah akan coba dipaksa oleh dari tim Liquid.
untuk main game kali ini. Tapi sepertinya cukup sulit. Oh, Guinevere-nya berhasil di pick off. Kita lihat di sana. Satu persatu kesalahan. Yusufin shadow kill. Di sana shadow kill ke arah bawah. Oh, double kill dari seorang Vale di sana. Oh, tapi Gunung saya berhasil membunuh. Ini buruk sepertinya. Buruk. Oh, sepertinya dari tim Liquid terlalu sepertinya bernafsu dan terlalu memaksakan. Ini merupakan hal yang kurang baik, apalagi dari tim Dikis Brotherhood mereka memiliki MM yaitu Yusung Sin yang bisa membalikkan keadaan di arah late game. Apakah bakal epic comeback? Apakah bakal ada comeback di permainan kali ini? Karena bisa kita lihat dari segi tim Dikis Brotherhood mereka punya Parsa sebagai high groundnya dan juga Vale yang damage late game-nya juga kita tahu cukup sakit. Kita lihat langsung saja push karamid. Kita lihat sana kiri minion saya Parsanya. Di sana Fataling Atlasnya sudah mencari-cari. Oh, belum. Masih aman. Masih belum ada war lanjutan dari kedua tim. Bapak Lord sudah respon kembali. Apakah bakal ada kontes di Lord? Kita lihat di sana di arah Lord. Apakah akan ada kontesnya? Oh, masih di setup begitu saja. Lordnya dari kedua tim masih di setup. Dicolek-colek saya Lordnya. Manja. Sepertinya di arah atas Esmeralda-nya digeng oleh Hayabusa-nya. Shadow kill ke arah Esmeralda, kita lihat di sana. Esmeralda apakah akan dibunuh oleh Hayabusa? Kita lihat cukup sekarang Esmeralda-nya digeng langsung oleh 5 orang. Apakah akan mati Esmeralda-nya? Oh, Esme-nya terlalu banyak menahan damage. Apakah Fatalink? Kita lihat sana. Fatalink sudah dikeluarkan oleh Fatalink. Fatalink di sana. Betul. Gagal sepertinya. Masih ada Purify. Yusinjin apakah masih bisa bertahan? Masih bisa bertahan dari seorang Yusinjin. Permainan yang sangat bagus dari seorang Yusinjin di sana. Sedangkan dari tim Liquid sepertinya semakin banyak melakukan kesalahan dari waktu ke waktu. Langsung saja ke arah Lord untuk menghindari comeback. Karena kita lihat Bledek malam ini teman dari Kristiawan. Teman dari mana, Bang? Teman gua tuh Bledek malam. Widih, Bledek malam jago, Bang, Silvananya emang. Kita lihat dari tadi kena terus. Tapi sayangnya kayaknya kebanyakan ini deh nonton-nonton montek-montek Silvana. Jadi malah blunder-blunder dari tadi. Lunox-nya ini yang banyak montek. Lihat, dia udah 6 kali mati. Liquid win, bosku. Dari Anton Wijanarko, Liquid win. Liquid sangat strong ya dari awal game sampai mid game. Cuma late game-nya sepertinya mereka kurang. Bapak Lord yang terhormat sudah memasuki ke arah mid. Tidak dipush 3 lane sepertinya, hanya 1 lane saja. Apakah akan straight push ke arah belakang? Masih ada Parsa. Fatalink sudah dikeluarkan oleh Atlas. Terkena 4-3 orang, kita lihat sana. Shadow kill dikeluarkan oleh Hayabusa. Masih dari Vale cukup tebal. Apakah Guinevere-nya berhasil mengangkat Esmeralda? Esmeralda-nya tewas. Jawet-nya juga tewas. Double kill dari Lunox. Double kill dari Lunox. Sepertinya di sana Hayabusa terlalu memaksakan. Apakah akan langsung dien? Masih belum. Minionnya belum masuk. Minionnya masuk semua. Minionnya masuk. Tiga lane. Apakah ini menjadi? Akan menjadi akhir dari tim Liquid. Kita lihat di sana. Langsung saya dipaksa dan